pada asalan iaitu R ataupun radius lah adalah pemalar constant. Okey, jadinya di sini kita boleh terangkan rantau R ni seperti ini sebagai contoh. Maka kita boleh gunakan kameran ganda dua dalam koordinat kutub ni seperti biasa. Okey. Di sebelum ni lah seperti Cartesian. Kemudian sini ada terangkan bagaimana kita takrifkan kameran ganda dua. Okey, kemudian di sini perbincangan bagaimana delta A, okay, kita boleh buang K kalau nak. Delta A adalah delta R darab delta theta darabkan dengan R. Okey, kena ada R. Okay, jangan lupa yang di situ. Jadi kesannya adalah bila kita lakukan kameran, kita ada R. Okey, di sini. Kemudian juga di sini dah. Dan kita dah tengok beberapa contoh sebenarnya yang semalam. Bila ada R, ada lagi mudahlah kita nak kita nak kamerkan. Okey. Okey, ni Anibus sebagai contoh. Okey. Di sini kita tukar rantau kita daripada Cartesian kepada koordinat kutub dan juga X dan Y pun kita tukar. Yang mana X adalah R cos theta, Y adalah R sin theta. DA adalah R dr d theta. Okey. Jangan lupa yang itulah. Kemudian kameran. Kamera ni teknik-teknik mengkamer ataupun melakukan kamera ni, ini adalah apa yang anda pernah belajar dulu. Okey, jadinya saya tak berapa beri perhatian lah, melainkan saya tunjukkan beberapa contoh. Kan di sini contohnya kita ada, bila kita ada cos theta kuasa 2, okey, cos theta squared, kita gunakan sudut separa kan. Okey, dapatkan di sini baru kita boleh kamerakan. Okey. Kemudian okey, bila diberi soalan, selalunya apa yang kita kena buat adalah kita kena cari titik persilangan dan baru kita boleh tentukan kat mana domain kita. Okey, contohnya di sini, kita nak cari di sini, kita kena tentukan titik persilangan. Okey. Kita kira dan kita dapat jawapannya. Okey, 8 per 3. Kemudian ini contoh yang lain. Okey, kita boleh gunakan Cartesian, koordinat Cartesian untuk selesaikan di sini. Okey, tapi agak susahlah kan. Kita nak kamerkan di sini sebagai contoh integran di sini ada x kuasa 2, ada y kuasa 2. Kamerkan terhadap dy. Jadi kita susah nak dapat kecuali kalau kita ada y di depan kan. Kan darabkan dengan y yang baru kita boleh selesaikan. Okey. Jadinya cara paling mudah kita tukarkan kepada koordinat Cartesian. Sorry, koordinat kutub. Okey, kita selesaikan. Okey. Sampai dapatlah. Okey, jadi ini adalah isi padu sfera. sorry. Di sini, okey, ini adalah gambarannya. Kita ada satu hemisfera. Kemudian kita ada silinder di dalamnya. Kemudian kita nak carilah isi padu bagi pepejal dibatasi dari atas oleh hemisfera, dari tepi oleh silinder. Maksudnya dalam silinder ni lah. Cuma dia punya bumbung dia adalah datang daripada permukaan hemisfera. Bukan bumbung silinder. Maksudnya dia tak rata lah. Kan? Kalau rata, senangnya kita boleh gunakan formula silinder. Kan? Luas tapak kali tinggi. Tapi di sini permukaannya, bumbungnya tak rata. Jadi kita kena guna kameran ganda dua lah. Nah, macam ni lah bentuknya. Okey, kalau saya perlahan sangat, tolong bagi tahu. Kemudian, kan? Okey, sama juga macam ni. Tapi yang ni kita nak pepejal dibatasi dari luar oleh hemisfera, dari dalam oleh silinder. Nah, sekarang ni kita bukan nak cari yang dalam ni, kita mencari yang kat luar. Okey. Kau boleh tengoklah macam mana pengiraan dilakukan. Kemudian kat sini lebih kurang sama, cuma silinder kita ni dia shifted kan, dia
dia punya center dia, dia kita gerakkan, kan? Dia punya pusat dia daripada kosong-kosong, kita tukarkan kepada berapa? Kat sini kan? Kepada 2-0. Jadi ini kalau pandangan daripada atas macam ni lah. Kita nak cari, ni adalah kita punya region. Okay, kemudian kita lakukan kameran. Kita dapat kosong. Okay. Jadi baru sebenarnya kita perasan yang mana untuk bulat, untuk bulatan di sini, dia punya fasa dia, untuk melengkapkan satu bulatan hanya perlukan pi saja. Maksudnya daripada, contohnya daripada negatif pi per 2 sampai pi per 2. Tapi yang bulatan besar ni, satu kitaran lah kita kata, satu kitaran memerlukan 2 pi. Jadi dia tak boleh buat bersama lah. Okay, ada cara, pelbagai cara lagi. Okay, tapi cara yang paling mudah adalah, sorry, kita cari dulu isi padu di sini. Dan isi padu hemisfer ni kita tahulah kan, hemisfer hanyalah separuh daripada isi padu sfer ataupun sfera. So kita tolak kan. Okay, itu cara paling paling direct lah. Okay, paling cepat lah. Okay. Tapi dalam kita pengiraan, dalam pengiraan yang salah tersebut, ada teknik, beberapa teknik okay, yang kita gunakan. Okay, contohnya kat sini. Okay, bila kita ada sin theta kuasa 3. Okay, kita belajar dulu. Okay, bila ada sin theta kuasa 3, kita pecahkan dia kepada sin theta darab sin theta squared. Okay, so kalau kita nak kamikan, so kita recap. Okay, kalau kita nak kamikan sin theta kuasa 3, kita pecahkan dia. Okay. Ini adalah, sorry, trigo punya property. Okay. Dan kita dapat sin theta minus sin theta cos theta squared. Itu kita boleh kamikan lah. So ni dapat minus cos. Sorry, saya kena gunakan K. Okay. Minus cos theta plus cos theta 3 kan, macam itulah. Then plus C. Bagi contohlah kalau tak ada batas, kita tambah C. Okay. So kalau jumpa soalan macam ni, ni lah cara yang awak perlu lakukan. Ni antara cara yang awak boleh lakukan lah. Okay, mungkin ada cara lain lagi. Okay. Kemudian, okay, kita tak pergi lagi ke yang sini. Okay, so kita sambung dekat sini. Contoh 8. Tentukan isi padu pepejal yang berada di dalam z equals to ataupun z sama dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2 dan di bawah satah. Okay. So kita nampak z sama dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2, so dia bentuk kuadratik lah. Okay. Z kuasa 2, y kuasa 2. Ini kalau kita tahu, kalau ni let's say ni adalah x, ni adalah y, so pada arah x dia adalah kuadratik. Oh sorry. Sekejap. Dia adalah kuadratik pada arah x. Okay. Dan titiknya adalah disentuh pada asalan. Kemudian pada arah y pun dia adalah kuadratik. Ini kurang macam ni. Jadinya dia adalah berbentuk mangkuk lah. Okay. Berbentuk mangkuk. Okay. So z sama dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Dia berbentuk mangkuk. Kemudian isu ni kat sini dia kata isi padu pepejal yang berada di dalam. Maksudnya seolah-olah ada ya dalam mangkuk ni lah kan isi padu dia, dan di bawah satah z sama dengan 16. Oh, okay, kot. Jadi saya kena lebih besar sikit kot. Sebab z sama dengan 16. Okay. So kita ada begini. Okay, so radius lebih kurang lah. Okay, kemudian kan, let's say kita jadi satah ni, sorry, yang bentuk mangkuk kita ni, dia tak ada limit, dia sampai infinite. Sampai infinity lah.
Okey. Cuma diberitahu di bawah satah Z sama dengan 16. So pada Z sama dengan 16, sorry, ini adalah Z, ini adalah Y, ini adalah X. Okey, 16. Okey, akan ada satah. Satah maksudnya dia plane kan. Dia dia apa dia lurus lah. Kan dia bukan, bila kita ada surface, okey, sorry, surface. Okey, secara umumnya surface lah. Okey, so kalau lurus kita panggil dia sebagai satah plane. Okey, so kita ada begini. 16, jadinya kita kena cari persilangan, kita kata persilangan lah, satah persilangan antara ni kita panggil sebagai paraboloid, okay, dengan plane ni lah. Okay, persilangan dia sebenarnya adalah bulatan. Okay, macam mana saya tahu? Sebabnya kita boleh kira, kita boleh tunjukkan. Okey, yang ni persamaan plane ni adalah, sorry, paraboloid adalah Z sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Satah ni Z sama dengan 16. Okey, jadinya kita nak cari persilangan, satah persilangan. Okey, kita samakan Z lah macam biasa. Z sama dengan 16 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So, kita dapat X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 lah, iaitu suatu bulatan. Okey, bulatan pusatnya adalah kosong kosong, jejarinya adalah 4. Okey, jejarinya adalah 4. Okey, so tu persilangan dia. Jadinya apa kita nak buat persilangan tu? Kita boleh projectkan dia pada satah Z sama kosong ataupun satah XY, terdapat bulatan dengan jejari 4. Okey, sini Z sama kosong. Jadinya kita boleh lakukan kameran. Okey, lakukan kameran. Macam mana kita nak lakukan? Okey, so kita imagine, let's say kita ada fungsi 2D. Contohnya kita ada macam ni. Ingat lagi kita belajar dulu-dulu. Okey, katalah kita ada macam ni. Sebagai contoh, di sini adalah okey, let's say ni adalah y sama dengan 16. Okay, ini contoh eh. Kemudian ini adalah y sama dengan x kuasa 2. Oh no. X, saya nak gunakan, seperti saya guna x kuasa 2. Okey, jap. Just nak bagi gambaran pada awak semua supaya boleh nampak contoh 2D dengan 2D dengan 3D. Okay, let's say kita ada ini kurang kuadratik Y sama dengan X kuasa 2. Okay, ni si X, si Y. Okay, kemudian kita ada satu garis. Okay, satu garis, iaitu Y sama dengan 16. Okay, Y sama dengan 16. Jadinya kita nak kita nak cari luas. Okay, ni macam yang tadilah, cuma ni kes 2D. Kita nak cari luas, bukan isi padu. Dan di sini adalah garis Y sama 16, bukan satah Z sama 16. Jadinya cara dia, of course, kita akan cari persilangan. So, kita dapatlah, of course, X dengan plus minus 4. Okay, so ini yang 4. 4. Okay, kemudian kita nak cari luas dia. Okay, area A adalah, okay, daripada negatif 4 ke 4. Kemudian kita lukis jalur kita dari sini. Kan, kita nak gerakkan ke kanan kan. Ini batas atas untuk jalur kita sentiasa 16. Batas bawah untuk jalur kita sentiasa lengkung. Yang mana lengkung ini adalah X kuasa 2. Okey. So, ini apa yang kita pernah belajar dulu lah dekat sekolah. Sebagai contoh. Okey. Jadi, ini sama juga macam kes 3D. Kan? Kita ada mangkuk ni.
kita nak cari isi padu mangkuk ni, yang mana batas atasnya 16, okey, batas bawahnya adalah paraboloid dekat sinilah, ataupun parabolic function z sama dengan x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Okey, jadinya of course kita kena cari dia punya intersection dia dulu, kan? Jadinya kita dah cari tadi, kita dapat di sini bulatan dengan pusat 0.0 jari 4. Okey. Ataupun kalau dalam koordinat kutub, kita kata R kita daripada 0 hingga 4, theta daripada 2 pi sampai ke 0. Okey. Jadinya isi padu R, kemudian di sini, okey, mestilah 16 tolak, okey, mestilah tak perlu, tak perlu tulis R kot, okey, di sini mestilah 16 tolak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, okey, sama macam ni kan, di sini garis tolak lengkung. Yang atas ni adalah satah tolak permukaan, kan? 16 tolak x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Macam ni lah. So, hati-hati dengan simbol negatif kat sini. Okey. Kemudian kita boleh buat, sebenarnya kita boleh tulis kejap ya. Apa, saya tulis R je lah. Okey, secara umum DA. Okey. Okay, so kita nak gunakan koordinat kutub. Okay, so kita punya projection ataupun kita punya dekat sini, okay, adalah bulatan, okay, iaitu ditarifkan di sini. Jadi, okay, jadinya kita gunakan, let's say, kita gunakan 0.2 pi, 0.4, so kita ada R, dr, d theta, jangan lupa r, kemudian 16 tolak r kuasa 2, okey, sebab ni adalah r kuasa 2, okey, tu je, okey, dan kita buat kameran lah, okey, di sini, okey, awak darab, ni senang je kan, quadratic function ya, polynomial function, okey, kami kan terhadap r, kamikan terhadap theta dapat 128 pi. Okey, itu contoh. Jadinya kalau soalan keluar seperti ini, kan, awak kena awak kena sentiasa cari titik persilangan antara permukaan dan ataupun satah supaya awak boleh dapatkan domain awak, kan, projection, kan, macam di sinilah. Cuma di sini dia jelas, kan, untuk satu, untuk 2D dia jelas, kita ada begini persilangan, kan, jadinya kita projectkan, kan, kita turunkan dia kepada di sini dan di sini, so jelaslah. Cuma bila kes 3D, okey, kita buat benda yang sama, okey, kita dapat bulatan di sini, okey. Dia ada banyak contoh kalau dalam saya dah dalam soalan tutorial saya dah letak banyak contoh, okey, ataupun banyak soalan, jadinya minta awak tolong cubalah, okey. Kemudian ada beberapa contoh lain, okey, saya mungkin kena tukar sikit header header dia kat sini, okey. Ni adalah bagaimana kita nak tukarkan, kalau kita tengok kat sini. Ini semuanya diterangkan dalam koordinat Cartesian. Okey, tapi kita kena convert dia, tukarkan dia kepada koordinat kutub dan selesaikan. Okey, mungkin ada yang boleh selesaikan dengan koordinat Cartesian, tak perlu tukar. Contohnya mungkin kat sini saya pun tak pasti. Tapi saya, soalan-soalan ni sebenarnya khusus untuk awak tukarkan daripada koordinat Cartesian kepada koordinat kutub dan selesaikan. Okay, penukaran daripada koordinat Cartesian kepada
koordinat. Okay, saya bagi contoh satu. Yang ada jawapannya kan senang sikit. Okay, soalan satu. Okay, 10. Oh, sorry. 01. 01 tolak kuasa 2. Kuasa 2, y kuasa 2. dy, dx. Okay. Kalau awak nak kamikan terhadap y, susah kan? Sebabnya, bila awak bezakan di sini, sebabnya kalau awak ada y di depan, okay. Kan? Kalau tak ada y di depan, susahlah kan? Maksud saya kat sini, let's say awak ada, let's say kita ada y kuasa 2. So, kita bezakan, kita dapat 1. Dan kita dapat 2y. So, 4y. Gini. Okay. So, ini sama. Ini sama. Tapi awak ni ada y. Ni tak ada y. Okay. Kalau ada y di depan, awak boleh terus dapatkan di sini. Kan? Maksud saya, bila awak kamikan y, x kuasa 2, y kuasa 2, 4, awak akan dapat yang di dalam ni. Tapi dalam kes ni, okay, which is agak-agak sama dengan di sini lah. Cuma dalam kes ni, soalan ni tak ada y. Bila tak ada y, awak nak cari y kat mana? Awak tak boleh darab kemudian bahagi. Tak boleh kan? Okay, contohnya awak nak keluarkan y, nak darab 1y. 1 over y, sorry, 1 per y kat sini kan? Itu tak boleh. Sebab y adalah yang boleh ubah lah. Okay. So, dalam kes ni, okay, kita kena convert dia kepada koordinat kutub. So, kita tahu x kuasa 2 tambah y kuasa 2 adalah r kuasa 2. dy dx adalah dA ataupun dalam koordinat kutub r dr dθ. Okay, nampak macam senang, okay, sebab integran kita r kuasa 2. Kemudian domain kita, kita kena tengok kat sini. So, ni adalah y. Maksudnya di sini y sama dengan 0, y sama dengan 1 tolak x kuasa 2. Di sini x, maka di sini x sama dengan 0, x sama dengan 1. Okey, ini adalah pemala. So ini satu, yang atas ni y sama dengan 1 tolak x kuasa 2. Okey, maksud kita ada x kuasa 2, y kuasa 2 sama dengan 1. So ini adalah bulatan. So kita boleh agak kita punya domain R adalah, adalah bulatan. Dengan jejari 1, pusatnya 0. Pusatnya asalan lah, 0, 0. Okay, so kita tengok balik kat sini. X daripada 0 sehingga 1. Okay, 0 hingga 1. Maksudnya, kita akan pertimbangkan ke arah sini, 0 hingga 1. Kemudian y daripada 0 hingga y sama dengan 1 tolak x kuasa 2. Maksud saya y sama dengan punca kuasa 1 tolak x kuasa 2. Okey. Jadi kita tahu yang di atas adalah y sama dengan 1 tolak x kuasa 2. Yang di bawah adalah yang negatif. Okey. Maka kita nak yang belah atas. Jadinya inilah rantau kita. Okey. Itu rantau kita. Jadinya R, okay, adalah R theta, okay, yang mana kita ada theta daripada 0 sampai pi per 2, itu 90, R daripada 0 sehingga 1. Oh, saya tak perlukan yang ni. Okey, so tu rantau kita. Jadinya, senang je. Okey, jadi kameran kita adalah begitu. Okey. Kameran kita menjadi okey. Okey, so theta 0, pi per 2, r
0 hingga 1. Okey. Ini kita punya batas kita. Kemudian integrand R kuasa 2. Kemudian di sini di ini adalah dA. So dA dalam koordinat kutub adalah R dr d theta. Kita semak balik. Okey, ni adalah R, maka di sini mesti R, okey, sebab di belah dalam, theta di luar, theta pun di luar di sini. Okey, so senang je kat sini. Okey, kita teruskan. Di sini kita ada R kuasa 3. Jadinya jadi R kuasa 4 per 4. D theta. 1 per 4 saya keluarkan. So saya ada 1 kuasa 4, 1. Tolak 0 kuasa 4. Okey. So saya dapat 5 per 8. Okey. So saya jawapan je lah. Okey. So awak cuba yang lain. Tapi mungkin saya tunjukkan satu lagi. Yang mana lagi? Okey, nombor 3 lah yang ada jawapan. Okey. Saya tunjukkan sikit je. Oh, sorry. Nombor 3, nombor 1, sorry, nombor 1, nombor 3, kau apa sekarang? Oh, sorry, 8, okay. So, kita ada, A kuasa 2 tolak X kuasa 2. Dan yang ni, 1 tambah. Okey. So, begini. Ini lagi panjang. Okey. Jadinya, kalau awak nak kamikan, kat sini dia jadi 1 tambah X kuasa 2. Oh, Y kuasa 2. Negatif 3 per 2. Okey, negatif 3 per 2, awak nak kamikan, awak perlukan Y di depan. Okey, jadinya tak bolehlah nak kamikan. Okey, tapi awak perasan yang kat sini adalah R kuasa 2. Yang ini dy dx bersamaan dengan R dr d theta, iaitu dA. Okey, yang ini batas kita. Okey, so kat sini Y belah dalam, maksudnya ini adalah Y sama kosong. Ini adalah X. X sama dengan E. Okay, so ni sama juga kita boleh nampak. Ni mesti bulatannya kan. So kita cuba Y. Oops, sorry. Y sama dengan ini. Iaitu Y X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan A kuasa 2. Okay, jadi ini adalah bulatan. Okay, pusat dia asalan. Okey, jari dia adalah A. Okey. Ini kita boleh try lukis, kita boleh cuba lukis. Oh, tak apa jadi sangat. Okey. Contoh, lebih kurang. Okey, kemudian kita tengok X. Daripada kosong hingga A. Okay. Maksudnya X daripada kosong hingga A. Maka kita akan ambil arah sini. Kemudian Y. Daripada kosong hingga punca kuasa A kuasa 2 tolak X kuasa 2. So kita tahu bulatan kita ni adalah Y sama dengan gini kan. Jadinya yang belah atas ni adalah Y sama dengan punca kuasa X kuasa 2. Yang bawah ni adalah negatif. Okey. Macam mana saya tahu? Sebab bila ada punca kuasa, kita tahu jawapannya mesti positif. Ya, ini pun sama mesti positif. Jadi nak dapatkan negatif, kita kena darab negatif. Okey. So, maksudnya di sini Y daripada kosong hinggalah A kuasa 2 tolak A kuasa 2. Maksud ke arah atas. Jadi ini sama juga. Ini adalah sekuan pertama. Okey, jadinya theta, sorry, R kita adalah
Oh, sorry. Okay, so R ataupun theta daripada 0 hingga pi per 2, R daripada 0 hingga A. Okay, 0 hingga A. Jadi senang je. Okay, jadi ataupun maka okay, kamiran okay, tersebut menjadi theta 0 sampai pi per 2 R 0 sampai A. Okey, di sini selesai. Di sini 1 bahagi 1 tambah R kuasa 2 3 per 2. Kemudian R di R di theta. Okey, nampak lagi ringkaslah. Cuma isu dia sana kita nak kamikan di sini. Okey, so kita tengok kat sini saya tulis semula. So kita ada 1 tambah R kuasa 2 negatif 3 per 2. Saya letak R ni di depan. DR di theta. Okey, so saya boleh agak. Okey, saya tunjukkan di sini. D DR 1 tambah R kuasa 2 negatif setengah. Saya bezakan, saya akan dapat negatif 1 per 2 gunakan pertua rantai, chain rule. Okey, negatif setengah jadi negatif 3 per 2. Kemudian saya bezakan belah dalam, saya dapat 2R. Saya ni boleh potong. Saya dapat negatif R 3 per 2. Okey, iaitu sama macam ni. Okey, jadinya bezakan, bila kita bezakan, di sini. Bezakan di sini, dapat yang ini. Kan? Bermaksud, bila kita kamikan di sini, kita akan dapat yang dalam bulatan. Okey, dapat diri ini semula lah. Okey, jadinya, kita dapat 1 tambah R kuasa 2, negatif setengah. R sama dengan 0, A di theta. Okey, so gantikan dalam R. Gantikan A dan 0 dalam R. Kemudian selesaikan dengan mengkamikan dalam kepada theta. Kita akan dapat jawapan dia dalam sebutan A. Okey, oh ya, yeah, jangan lupa anggap A lebih besar daripada 0. Okey, of course lah kan. Barulah ni jadi valid. Kalau A lebih kecil daripada 0, awak terpaksa terbalikkan kamiran batas ni. Bila terbalikkan, awak kena darabkan dengan negatif dekat depan. Okey, yang ni sama juga. Okey, kat sini kita tahu Y sama dengan 16 tolak X kuasa 2. Okey, punca kuasa. So, ni adalah bulatan tapi dia ada positif dengan negatif. Okey, so awak kena cubalah. Okey, tengok juga contoh-contoh yang saya bagi dekat portfolio. Ada pelbagai nota yang saya bagi. Okey, yang ni pun sama, positif dan negatif. Saya rasa ni adalah keseluruhan bulatan. Sebab dia ada negatif Y, positif Y, negatif X, positif X. Dan ni adalah persamaan bulatan. Ini adalah E negatif R kuasa 2. Okey, cubalah. Okey. Kemudian, 3, 5, masuk ni. Okey, kat sini kita nak dapat, ni macam juga topik sebelum ni, bila kita diberi suatu batas R, okey, yang mana batas R tu adalah dua dimensi, okey, yang kita dah belajar setakat ni. Okey. Ya, ada soalan ke? Okey, bila kita diberi batas, rantau R, okey, rantau R adalah 2D, kita boleh cari luas kepada bagi rantau R ni. Dengan cara integran kita letakkan sebagai 1. Okey, macam sebelum ni lah. Cumanya kat sini mesti ada R, kena ada depan ni kena ada R. Di R di theta. Sama je macam sebelum ni. Okey, contohnya kita ada di sini gunakan kamera ganda dua kutub untuk mendapatkan luas bagi rantau belorek
Okey, di sini yang dilingkungi oleh fungsi rose tiga kelopak kan, three petal rose. Okey, persamaan dia beginilah R sin 3 theta seperti yang ditunjukkan di sini. Okey. Jadinya kita nak cari luasnya. Okey. So pertama sekali kita boleh check lah. Okey, kalau tak diberi titik di sini, nilai theta pi per 3 kita kena carilah. Okey. So contohnya tunjukkan kat sini. Okey, luas. Okay. Kameran ganda 2 kutub. Okey, so kita ada persamaan R sama dengan sin 3 theta. Saya percaya Prof Anwar dah belajar dah ajar sebelum ni. So kita nak tengok bentuk dia, maksudnya kat mana dia menjadi kosong. Kita hanya perlu buat R sama dengan T kosong. Okey. So kat sini 3 theta, oh sorry, adalah sonsangan kepada sin theta pada kosong. Okey, so kita ada gini. Okey, boleh tak jadi sangat. Okey, tapi lebih kurang begitulah. Ini adalah pi, 2 pi. Di sini negatif pi, negatif 2 pi dan sebagainya. Maka kita tahu dia adalah n pi, yang mana n adalah nombor, adalah integer kan? N adalah integer, iaitu n sama dengan negatif, sorry, n adalah dot dot dot, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan sebagainya. Okey, oleh itu theta sama dengan n pi per 3, mana n adalah integer lah, ataupun saya tulis kat sini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Okey, dengan kata lain, kalau kita nak tulis n sama dengan sekejap ya. Saya guna berapa? Pi per 3. Ah, okey. So boleh jadi kosong pi per 3, 2 pi per 3 dan seterusnya, negatif pi per 3, negatif 2 pi per 3 dan seterusnya. Oops, saya kena padam ni. Confusing. Okay, so negatif 2 pi per 3 dan seterusnya. Okay, so jadi ini kat sini persilangannya adalah bila theta sama kosong, R adalah kosong. Kemudian bila kita naikkan, bila kita naikkan theta, R akan bertambah. Sampailah theta sama dengan pi per 3, R jadi kosong balik. Okay, kemudian inilah dia akan, saya rasa kat sini selepas tu dia akan bentuk di sini, kemudian ke bawah, ke atas, kemudian ke sini, ke sini. Dia akan dua kali pusingan, saya rasa. Ok, so betul lah. Ok, dia lah pi per 3 dengan kosong lah. Ok, so kita nak cari, tapi kita dah diberi dekat sini kan. So kita boleh terus gunakan ya. Okey, so kat sini luas rantau R adalah A kameran ganda 2 R 1. Kemudian kat sini kita gunakan DA. DA adalah R dr d theta. So kat sini, okey, kita ada, oh saya lupa nak tulis R kita. Okey, yang mana saya tulis theta dulu. Theta dari kosong sampai pi per 3. Pi per 3 adalah 60 kan? 180 bagi 3. Kemudian R kita
dari kosong hinggalah sin 3 theta. Okey, logiklah kan? So, kalau kita ada macam ni. Oops, sorry. 60. Ini kurang eh. Jadinya, let's say bila theta sama dengan kosong. Begini. Theta sama dengan kosong. So, kita punya jalur kita mesti mula pada asalan dekat sini juga, tak bergerak. Dari theta sama dengan oh sorry, sini. Di sini say theta sama dengan 30 ataupun pi per 6. Maka R kita yang di dalam di sini dan yang di luar adalah pada lengkung. Okey. Bila theta sama dengan 45. Okey. So pi per 4. So R kita yang di dalam masih tak bergerak di asalan, yang di luar adalah pada lengkung ni. Okey, sama jugalah. Mana-mana pun sentiasa lengkung ni menjadi batas luar kita. Okey. Maka that's why R daripada kosong sampai sin 3 theta. Okey. So kat sini satu kekal ataupun tak perlu dah satu. Kita tulis dia R dr d theta. So kat sini R sama dengan, sebabkan sini R, sini mesti R. So R sama dengan kosong. R sama dengan sin 3 theta. Theta daripada kosong sampai pi per 3. So ni sebenarnya, ni adalah fungsi linear. Okay. So kita boleh kamikan dia. Okay, senang je, dapat R kuasa 2 per 2. Tergantikan. Okay, di sini kena hati-hati. So, bila awak gantikan sin 3 theta dalam R, awak dapat sin 3 theta kuasa 2. Okey? So, awak kena gunakan sudut separa, iaitu 6 theta. Kat sini. Kan? Ingat balik, bila kita ada cos 2 theta sama dengan 2 cos theta kuasa 2, tolak 1 kan? Okey? Ataupun, satu lagi, sorry, saya nak gunakan sin, sorry, silap. 2 tolak 2 sin theta kuasa 2. Okay, so kat sini kita nak gunakan sin theta kuasa 2 sama dengan 1 tolak cos 2 theta bahagi 2 lah. Betul ke? Betul. So dalam kes ni theta adalah, ataupun saya tak payah gunakan theta, saya gunakan phi. Okey. Gunakan sudut separa lah basically. So dalam kes ni phi adalah 3 theta. So that's why kita dapat sin 2 3 theta sama dengan 1 tolak cos 6 theta bahagi 2. Okey, which is di sini. Okey, dia sudut separa je lah. Okey, saya pasti awak ingat dah belajar dulu. Ni boleh kami kan? Dapat jawapan. Okay, sama juga di sini saya tinggalkan untuk awak buat, tapi sebenarnya ada jawapan juga. Okay, ni pun sama juga. Okay, tapi tak ada jawapan, ada jawapan saja, tak ada penyelesaian. Awak boleh cuba. Okay, jadinya yang ni untuk yang terakhir, topik yang terakhir untuk di sini. Tukar tertib ataupun turutan kameran ganda 2 dalam koordinat kutub. Okey, dalam kesemua contoh di atas, kita melakukan kameran ganda 2 dengan menggunakan formula dr d theta. Maksudnya kita kamikan terhadap r, barulah theta. Namun, wujud keadaan di mana kita tak kita mempunyai theta sama dengan suatu fungsi. Kan, theta adalah fungsi, bukan pemalar. Kan, selama ni theta adalah pemalar pada batas atas dan bawah. Tapi dalam kes ni, maksudnya di bincangan sini, wujud keadaan yang mana theta ni bukan pemalar. Theta adalah fungsi yang bergantung pada R, dan sebaliknya R iaitu radius ataupun jari adalah pemalar. So terbaliklah. Okey, maka kameran ganda 2 kita sedikit berbeza. Okey,
Maksudnya mestilah di theta dr, bukan dr di theta. Okey. Dan di sini adalah theta kita dan di sini r kita. Okey, so kita boleh tengok contoh. Okey, di sini okay, agak confusing juga contoh ni. Okey, sebab keadaan ni tak banyak. Okey, jadinya dapatkan luas bagi rantau yang dibatasi dari atas oleh lingkaran. Okey, lingkaran di sini r sama dengan pi bahagi 3 theta dari bawah oleh paksi kutub iaitu paksi x dari r sama dengan 1 dan hinggalah r sama dengan 2 seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, dalam kes ni kita kena hati-hati sedikitlah. Okey. Sebabnya kes dia berlainan sedikit kan. So kalau kat sini kita ada r sama dengan 1. Maksudnya jarak setiap titik pada baris pada garis ni, sorry, pada lengkung ni mestilah 1. Jarak semuanya daripada sini mestilah 2. Okey. Ni okey. Cumanya di sini okey, ni pun okey juga. Ni adalah garis theta sama dengan 0. Okey, so okeylah. Cuma di sini sempat kita punya batas kita di sini dia berada pada theta yang pelbagai. Okey, kalau sampai sini saja ni adalah theta sama dengan pi per 6. So tak ada masalah. Kan maksudnya ni adalah segi empat kutub. Tapi masalahnya dia lebih. Bila kalau saya boleh lukis sikit gini, dan ada r sama dengan 1 sama dengan 2. Sorry, saya tak berapa ikut scale sangat. Okey, so jarak dia tak berapa nak sama. Okey, kat sini kita ada pi per 6 iaitu 30 lebih kurang. Okey, ni adalah theta sama dengan pi per 6. Okey, so kalau ni saja tak ada masalah sebab kita ada pi r. Okey, kalau ni saja. Tapi masalahnya kita ada lebihan dia. Okey, lebih kurang tak apa jadi sangat lukisan ni. Begini. Okey. Jadinya kalau kita lukis satu garis, let's say option. Okey. Di sini satu titik satulah kan. Kita punya okey, di sini kita punya sentiasa berubah lah. Maksudnya kalau di sini kita ada sini dan di sinilah. Okey. Jadinya macam mana kan? Apa kita nak buat kan? Sebab theta kita ni sentiasa berubah untuk setiap titik ni. Sorry. So saya kena sebut macam ni. So kita ada hitam kot. Okay, so ni adalah kita punya semua ni. Tak perlu. Habis tu. Okay. Okay, untuk titik sini. Okay. Sudut kita theta 1. Untuk titik sini, saya bagi contoh lah. Sudut kita theta 2. Jadinya kita tak ada theta yang khas untuk kita punya rantau R. Okey, ni pun sama. Ni adalah let's say, ni adalah apa tadi? Pi per 3 kan. Jadi kita tak boleh nak define kita punya
rantau kita ni. Cuma yang kita tahu R daripada sana, daripada 1 ke 2 okey theta daripada 0 sampai mana kan, kita tak tahu. Okay. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan persamaan yang diberi, iaitu theta kita, kita boleh kaitkan dia dengan R, iaitu kita ada persamaan R sama dengan pi bahagi 3 theta kat sini. Kan? So kita ada R sama dengan pi bahagi 3 theta. Kita boleh manipulate, kita dapat theta sama dengan pi bahagi 3R. Okay, so ini kita dapat okay, pi bahagi 3R. Okay, jadi ini adalah fungsi. Okay, yang ini adalah pemalar, constant, ini adalah constant, constant. Jadinya yang fungsi kita kena letak di dalam. Ya, kalau kita nak kamikan, okay, A, sekarang ni disuruh cari luas dia kan. Luas, maka kita daratkan dengan 1, R, oh sorry, saya tak tulis R dulu, saya tulis DA, DA. Okay, so kat sini begini, 1, saya buat R, instead of saya guna DR, D theta, saya guna D theta, DR. Sekejap saya nak check for apa, okay, ada lagi masa. Okay, instead of saya guna DR, D theta, sekarang saya guna D theta, DR. Okay, jadinya R di luar, sini mesti R juga, iaitu 1 hingga 2. Theta di dalam, mestilah di sini juga, iaitu 0 hingga pi bagi 3R. Okay. So, kita dapat ni lah. Okay. Gini, 1, 2 betul ke tak? 0 pi bagi 3R. Okey, betul. Kamikan dia, senang je. Kamikan. Okay, kita boleh dapat terus. Kalau kita tak nak buat macam ni, boleh juga. Okey, saya ada tunjukkan contoh yang mana kita pecahkan rantau dia. Okey. Tapi masih juga kot. Sekejap. Saya cek, saya semak balik. DR D theta. Kalau macam ni, kita ambil, kalau kita tak nak buat macam cara tadi, kita pecahkan ni adalah rantau 1. Ah, okey boleh, boleh. Kita tunjukkan dari 1. Okey, dan sorry, ni awak selesaikan akan dapat jawapan. Ataupun kalau tak nak buat macam ni, awak pecahkan dia. Okey, so kita ada begini, ni adalah 1, ni adalah 2. Okey. Okey, lebih kurang macam ni. Kemudian begini. Ya. Jadinya lebih kurang lah, yang ni adalah rantau 1, ni adalah rantau 2. Okey. Dekat sini ini adalah sudut dia, iaitu pi per 6. Yang dekat sini pi per 3 kan. Jadinya untuk rantau 1, R1 adalah R theta. Theta daripada 0 sampai pi per 6. Okay, yang ni. Kemudian R daripada 1 hingga 2. Okay, so ni adalah segi 4 kutub. R2 special sikit. Okay, so R2 kita tengok balik kat sini, kita besarkan dia. Sorry, tengok sini tak apa. R2 sini adalah pi per 6, sini adalah pi per 3. Radius adalah di sini 1. Radius yang di sini adalah menepati di sini. Okey,
Jadinya kita ada pi per 6 hingga pi per 3 radius daripada 1 hingga fungsi di sini, yaitu pi bagi 3 theta. Oke, jadinya luas R yaitu 1 dA adalah R1 dA tambah R2. Okey, sebab dia mutually exclusive, dia tak bersilang, so kita boleh pecahkan dia. Okey, jadinya teruslah buat. Di sini dapat R dR d theta, theta daripada 0 sampai pi per 6. Sini R daripada 1 ke 2 tambah R dR d theta. Okey, theta daripada pi per 6 sampai pi per 3, R daripada 1 sampai pi bagi 3 theta. Okey, awak boleh tengok dekat sini lah. Okey, dalam kerja saya dekat sini. Okey, yang lain-lain ni hanya kameran saja, cuma yang atas ni idea dia macam mana kita nak dapat. Okey, cukup sampai sini. Okey, lagi 3 minit je. Okey, so untuk minggu depan kita akan sambung luas permukaan. Okey, dan apa ya? Kameran ganda 3. Okey, betul kan? Ini just nice lah. Luas permukaan dan kameran ganda 3. Okey, ada apa-apa soalannya? Okey, kalau tak ada tak apa. So untuk siapa yang tak isi lagi kehadiran, tolong isi. Saya dah buat naik semua video okay, dalam UKM folio. Jadinya video ni pun saya akan buat naik juga. Jadi awak boleh tengok lagi lah. Okay, dan juga apa yang saya conteng ni pun saya biasanya saya akan letak lah dalam UKM folio. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor.